amazing.
Bentar ya Pak. Yang penting terdokumentasikan gitu. Jelek Pak, sabar Pak. Ini udang tepung asam manis buat. Iya. Berapa? Red. 1 sampai 10. 1. Nah, ini. Saya juru bicaranya tuh, jelasin. Diwakilin. Untuk udang baladonya kita pakai bumbu cabai keriting merah, terus ada 6 siung bawang merah, sama tepung terigu. Oh, pakai tepung terigu juga? Iya. Jadi kayak bolak-balik itu sampai semua tercampur rata, baru nanti kita dimasukin. Mari mana dimasukin dulu ke kulkas supaya lebih merekat gitu kan tepungnya. Itu kita lanjut bikin sausnya. Sausnya itu bahan-bahannya bawang putih. Sausnya itu kita buatnya pakai saus apa sih? Saus tiram, kecap manis, kecap ikan, terus sama itu diaduk rata. Saus tiramnya yang udah jadi? Iya, saus tiram sasetan. Yang itu yang teriyaki juga yang sasetan. Oh, sorry. Oseng, pertama oseng bawang bombay dulu sama bawang putih, di oseng sampai harum, baru kita masukin saus-saus tadi yang udah kita campur. Di oseng, paprika sama tomat masuk. Oh, udah paprika. Dorinya satu di fillet. Iya, di fillet. Belinya udah langsung yang filletan. Terus kan ada dapatnya 2 dori dalam satu kantong. Itu dibagi 2, itu dibagi lagi. Jadi satu dori itu dapatnya 4. Oh gitu. Kok agak asin-asin? Kenapa ya? Pas marinasi mungkin. Kayak keju? Enggak pakai keju, pakainya garam. Cobain yang lain deh, Pak. Soalnya tadi. Iya, kok asin. Bagian sini tuh harusnya. Pas aku coba asin nih. Cobain bagian sini, Pak. Masa sih enggak rata nih? Kenapa enggak rata ya? Pakai tepung roti juga ya? Pakai tepung roti. Iya, nih enggak asin nih. Coba sini asin. Kenapa nih? Yang pertama jadi kayak dia lebih banyak garam.
Iya, kan saus apa? Buat marinasinya. Ikan asin. Ikan asin apa? Bumbunya.